lagi-lagi Ayu Ting Ting menjadi bulan-bulanan netizen. Warganet pun ramai-ramai menyebut Ayu Ting Ting halu lantaran bangga menyebut putri semata wayangnya Bilqis mirip anak Korea. Seperti diketahui, Bilqis Humairah Rajak merupakan putri Ayu Ting Ting dengan sang mantan suaminya yaitu Enki Baskoro. Namun sayang, putri semata wayangnya tak pernah merasakan kehadiran sang ayah lantaran rumah tangga sang biduan ini kandas di tengah jalan. Pengakuan menghiburkan Ayu Ting Ting ini terucap ketika dirinya live di Instagram belum lama ini. Kala itu, wanita bernama asli Ayu Rusmalina ini mengajak sang anak Bilqis Humairah Rajak untuk ikut live di Instagramnya. Kemudian terdapat satu momen Ayu menceritakan detik-detik ketika Bilqis lahir. Sampai subuh, gak taunya pagi-pagi bunda mules, nge-flat langsung ke rumah sakit. Ikis lahir, makanya Ikis mukanya kayak anak Korea. Tuh. Oh, cinta ya. Omo. Gimana? Ani ya. Ani ya. Mendengar ucapan tersebut, warganet pun sontak heboh. Tak sedikit warganet yang menganggap ucapan Ayu Ting Ting tidak nyambung. Hah? Anak Korea? Dari mana? Memang halu sekeluarga, tulis warganet. Bukan kayak anak Korea, tapi kayak anaknya Inci, tulis salah satu akun lainnya.